Saya bangun di 18:01. Yang Berhormat. Satu persatu. 36-4 ni isu satu sama. Satu persatu. Arau dulu. Arau dulu. Ya, arau dulu. Terima kasih. Yang Berhormat, saya menghantar beberapa... Ya, saya tahu. Tuan Sri Speaker masih buat... Tapi hari ini, Yang Berhormat, saya nak bangun sebab saya nak menyatakan, biar rakyat dengar. Hari ini, kanak-kanak Palestin di tiap-tiap 10 minit, seorang dibunuh. Dan rakyat Palestin sekarang ini dah mati lebih daripada 8,000 orang. Saya minta supaya Parlimen membuat pendirian mengenai perkara ini. Dan jangan biar satu orang buat pandangan, contohnya Tebrau, Yang Berhormat Tebrau buat pandangan, dia menyokong Israel. Apakah seorang saja yang yang menunjukkan pendirian menyokong Israel? 36, Parlimen sendiri kena buat keputusan apakah pendirian kita mengenai pembunuhan yang berluasa sedang berlaku sekarang. Saya merujuk 36. Ini saya nak beritahu Muhammad, saya minta supaya kerajaan sendiri yang bawa usul untuk apa tu, untuk apa tu menyatakan pendirian kita berhubung dengan pembunuhan yang dilakukan oleh Israel. Kalaupun kita tak boleh cukup buat lah, apa, tunjukkan pendirianlah. 10 minit seorang kanak-kanak dibunuh dan sekarang dah lebih 8,000 orang dan yang kita tengok arau, cukup. Bangunan hancur, tiba-tiba kita diam, cuma dengar satu suara ya. Tebrau kata menyokong Israel. Itu sebab saya kata kita semua rasa terkilan dengan apa yang berlaku. Saya ada Puan akan berusul. Nama saya disebut. Terima kasih. Syaratlah. 36-6 jangkaan jahat. Satu, bila Yang Berhormat Arau guna perkataan syarab, itu bukan satu perkataan yang parlimentarian. Beliau adalah seorang ahli parlimen yang senior, kan? Janganlah guna perkataan tu. Yang kedua, dia kata saya sokong Israel. Itu satu fitnah. Saya harap Yang Berhormat Arau boleh tarik balik pendirian tu. Yang Berhormat Arau, Yang Berhormat Arau, ada apa bukti untuk membuktikan bahawa Tebrau sokong Israel? Ya, dia sepatutnya dia tarik balik di luar sana sebab ucap dia telah diviralkan menyokong Israel. Patut dia tariklah. Tarik kat luar sana bukan tarik dalam dewan. Saya kalau dia kata kalau dia tak betul, tak apa, bagus, alhamdulillah. Bukan kita nak lawan menuduh. Saya bukan perangai macam you all. Tuduh orang tak berhenti. Saya perangai saya ialah kalau betul dia tak cakap, okey, alhamdulillah. Tapi kerajaan sendiri kena keluarkan pendirian. Menteri Pendidikan, Menteri Jabatan Perdana Menteri, keluarkan pendirian bahawa kita menentang perbuatan terkutuk Israel. Kamu nak tengok anak-anak dibunuh, satu minit, 10 minit, satu orang, biar. Puan Speaker, kalau ini tengok tak kena dekat anak-anak kalau Malaysia. Saya punya social luar, media Facebook. Jadi keluarkan saya pendirian. Solidarity dengan Palestin. Okay, saya tanya soalan juga bila kepada Menteri Tebrau, KDN. Sini. Bila saya kata, boleh tak kita longgarkan syarat untuk perhimpunan aman agar lebih banyak perhimpunan solidariti boleh dilakukan tanpa notis 5 hari. Saya tanya dalam Dewan ada rekod. Ya Muhammad, Speaker. Kalau dia dah kata tak betul, dia buat penapian di luar. Sebab di dalam parlimen ni, kami ni ahli parlimen terasa sebab apa? Saya tak ada benda nak buat di luar sebab ini bukan benda pun. Israel, kami terasa sebab parlimen sendiri tak buat pendirian. Yang Muhammad Speaker yang hebat ni pun akan terasa tak ada pendirian. Menteri-menteri duduk diam tak buat pendirian. Yang Berhormat Arau. Pendirian di luar tak cukup. Yang Berhormat Arau. Tak mahu bergaduh. Sebab ini kita nak bagi tahu kita simpati dengan Palestin dan kita menentang perbuatan terkutuk Israel. Cukuplah Arau. Saya tidak bergaduh. Kalau bukan, tarik balik ke luar. Terima kasih. Tarik balik sebab disebut dalam dewan. Yang Berhormat Arau yang sebut yang fitnah Yang Berhormat Tebrau dalam dewan. Jadi perlu tarik balik di dalam dewan. Tarik balik. Sekarang ni dia kalau dia tak mengaku kata dia kata dia menyokong Israel, saya tarik balik. Tapi bagi tahu lah sendiri. Saya kata dia tak mengaku tak menyokong Israel. Saya memang tak mengaku pun. Tak mengaku ke? Okay, tak ada masalah apa. Jadi tarik baliklah. Jadi tapi arah sekarang di viral di seluruh Malaysia dan di seluruh dunia. Ada tak viral saya sokong solidarity dengan Palestin? Yang Berhormat Arau tanya saya dalam dewan ni, adakah saya sokong? Saya kata tidak. Apa lagi Arau nak? Arau tarik balik sajalah Arau. Dia kalau dia mengaku dia tak kata dia menyokong Israel. Tapi sekarang saya dengan dia, bukan dengan orang lain. Okey, Arau. Saya dengan Arau saja.
Yang lain sila duduk, yang lain sila duduk. Ahli-ahli yang berhormat, yang lain sila duduk. Yang lain sila duduk. Yang lain sila duduk. Yang berhormat Arau, tarik balik fitnah itu. Pendang. Pendang tak ada kena-mengena. Tolong turut, duduk. Tolong duduk. Ahli-ahli yang berhormat, kalau tak dapat duduk, saya akan silakan keluar dari dewan. Yes, you can say anything, but please sit down. Yang berhormat Arau, sila tarik balik dan kita teruskan dewan. Ingat senior boleh cakap. Itu tak betul tu pendang. Ini perangai ahli parlimen PAS ke? Yang berhormat. Buat perduduhan saja. Cukuplah. Yang berhormat, kalau dia tidak kata dia menyokong Israel dan dia mengaku, saya tak baliklah apa bising sangat. Yang orang lain menyebut pasal apa? Macam jadi cakap orang tarik balik saja, jangan cakap banyak lagi. Tunjuk garang, tak tunjuk garang lah. Telang yang pisang lah. Telang yang pisang lah, tak tunjuk garang sangat. Dia tak balik. Saya kata, sebab ni viral dia kata. Cukuplah, cukup. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul DR31/2023 Raun Undang-Undang Perbekalan 2024 menyambung semula perbahasan atas masalah bahawa raun undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Timbalan Speaker, adakah Arau sudah tarik balik? Timbalan Speaker, dia sudah tarik saya balik. Nak cakap isu lain. Adakah Arau sudah tarik balik? Kalau dia tarik balik, dia perlu minta maaf. Mana boleh sebarangan suka hati tuduh terbau macam tu. Terbau tak pernah kata begitu, dia bangkit dalam dewan. Terbau tak pernah kata. Arau sudah tarik balik. Mohd, benda ni viral. Tarik balik dan tak perlu jelas lagi, saya sudah kata tarik balik. Arau sudah tarik balik ke? Ni yang Muhammad, kalau dia tak kata tarik balik dan minta maaf, okay? Tak payah cakap banyak lagi. Sebab viral di luar. Ni orang lain menyebut pasal apa? Menyebut pasal apa? Terperau tak pernah sebut apa. Yang lain sila duduk Arau. Cakap betul-betul, tarik balik sahaja Arau. Man, saya dah tarik 10 kali ya. Ya, sudah tarik saya balik. Saya kata kalau dia tak kata, saya tarik balik. Okey, okay, okay. 10 kali. Ini cukup.